Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama Ega Kicau, si bolang dari Bandung. Bagaimana kabar kalian sekarang teman-teman? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ya, amin. Pada kesempatan hari ini, Ega Kicau akan ngebahas macam-macam hewan langka yang hampir punah nih guys. Jika dilihat secara global, ada jutaan jenis hewan yang hidup sampai sekarang. Namun sangat disayangkan beberapa dinyatakan hampir punah. Mungkin beberapa nama hewan sudah pernah kamu dengar, meskipun belum melihat secara langsung. Adapun penyebab populasi hewan semakin berkurang karena kehilangan habitat, perubahan iklim dan cuaca ekstrim, serta perburuan liar. Oke, langsung saja, ini hewan langka yang hampir punah. Yang pertama, panda merah Nepal. Panda ini memiliki sifat sangat pemalu, dikategorikan sebagai hewan paling eksotis di dunia. Untuk menangkapnya pun sangat sulit karena gerakannya sangat lincah dan gesit. Kini panda merah ini sudah diambang kepunahan. Hal ini disebabkan habitatnya, hutan bambu, sudah ditebangi orang tidak bertanggung jawab nih guys. Yang kedua, orangutan Kalimantan. Populasi orangutan di Indonesia dipelihara oleh Badan Konservasi Flora dan Fauna. Salah satu jenis yang paling langka adalah orangutan Kalimantan. Habitat satu-satunya berada di Pulau Kalimantan. Kamu bisa mengetahui fauna ini dengan melihat wajahnya yang lebar dan dihiasi dengan janggut pendek. Rupanya sejak tahun 1950, populasi orangutan Kalimantan sudah berkurang dari 60%. Yang ketiga, kangkang berjari tiga. Habitat kangkang berjari tiga ini hanya ada di Isla Escudo de Faraguas, pulau kecil pantai Panama. Nama lainnya Slot. Kini populasi yang tersisa mencapai 79 ekor. Berdasarkan hasil penelitian tahun 2011, kangkang ini memiliki metabolisme tubuh dan gerakan yang lamban. Ternyata waktu kehamilan kangkang ini antara 4-7 bulan sampai melahirkan. Lanjut, yang terakhir, yang keempat, monyet laba-laba hitam. Nama latinnya adalah Atelis chamaecae. Memiliki habitat di bagian timur dari Amerika Selatan dan bagian utara Sungai Amazon. Monyet laba-laba tersebut suka menghabiskan waktu di kanopi hutan hujan tropis. Kamu dapat mengenali hewan ini dari wajahnya yang berwarna merah. Spesies ini sudah menurun sebanyak 50% dalam waktu 45 tahun terakhir. Penyebab kelangkaannya karena perusakan habitat hutan, fragmentasi dan perburuan liar. Populasi hewan yang semakin berkurang dan tidak berkembang biak lagi menjadi alasan utama kelangkaan. Ayo kita sebagai manusia peduli lingkungan. Jangan lakukan perburuan liar ataupun aktivitas merusak alam, guys. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ega Kicau sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.